Astagfirullahaladzim. Itu lagi nyusahin tuyul itu, Pak. Berani-beraninya lo dia lagi kayak gini, pintunya dibuka, jendelanya dibuka. Bener ini gak sih rumahnya? Kayaknya ini ya. Kamu tunggu sini bentar ya. Soalnya ini, Bah. Ini pintunya apa? Kebuka loh. Berarti dia belum tidur, Bah. Kalau kita namu langsung, ya kan, takutnya timbul fitnah karena kita nggak punya bukti. Gini aja, saya tahu opening di sini. Kalau misalkan nanti yang pemilik rumahnya itu keluar, ya kita bilang aja kita sedang ngonten gitu ya. Ngonten cari burung malam gitu ya, malam hari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini ya teman-teman, buat saudaraku semua ada di rumah. Saya opening langsung di tempat ini. Ini nggak tahu nih samping atau depan rumah, ini nggak tahu. Kayaknya samping rumah ini. Nah, ini kita mendapatkan informasi bahwasanya di desa ini itu selama 7 hari selang 7 hari selang 7 hari itu ada yang meninggal, dan yang meninggal ini tuh anak-anak semua. Ini tuh sebanyak 7 kali berturut-turut. Jadi dalam 7 hari itu 7 kali meninggal ya, Pak. Dan ini tuh anak kecil semua. Nah, ada salah satu warga yang dicurigai. Nah, ini tepat di depan saya ini. Makanya ini saya sengaja opening di sini. Kalau misalkan yang punya keluar ya, bareng keluar nanti kita bisa alasan alibi kita mau ngonten cari burung atau gimana. Karena kita belum punya bukti. Nah, rumornya ini, rumahnya ini tuh ini apa? Yang pemilik rumahnya ini tuh sedang dicurigai sama warga-warga sini. Katanya dia itu bersekutu dengan iblis. Nah, ini kabar yang kita dapat loh ya. Mudah-mudahan aja nggak timbul fitnah. Kalau nggak apa, matiin aja senternya, Pak. Nah, gelap ya. Ini, Pak. Beraninya lo dia lagi kayak gini, pintunya dibuka, jendelanya dibuka. Aku tuh belum minta dia pakai jilbab, pakai kerudung, tapi lakuannya ini. Astagfirullahaladzim, bener aja ini, Bar. Gendong dulunya tuh baru.
kenapa, Pak? Kamu kenapa? Kenapa? Gak bisa gerak. Oh, ada anak kecilnya itu, Pak. Bentar dulu. Daripada kita ketahuan, ke belakang dulu, ke belakang. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa sih, Pak? Ke belakang. Sini. Kamu kenapa? Bisa gerak tadi di sana, Mas. Iya, iya benar. Tadi saya lihat tuh ada anak kecil itu. Iya. Untung gak ketahuan tadi, Pak. Nih. Bentar. Allah tuh, Pak. Bismillah. Allah, Pak. Baiklah. Siapa ini? Terang. Ya Allah, sobretin. Dia kayak kecekik. Iya benar. Saya akan bantu lepaskan. Ya ilaha illallah. Assalamualaikum. Tangan. Anak kecil ini. Siapa kamu? Kok tiba-tiba ini megangin kakinya adik saya? Siapa? Mau apa kamu? Apa? Tatunya. Takut? Takut kenapa? Takut sama siapa? Tatu. Iya, ada apa? Kamu cerita aja. Kamu hampir bikin kami ketahuan kamu. Saya takut. Takut kenapa? Takut di dalam sana. Hah? Takut. Ya takut kenapa? Takut yang di dalam sana. Sama orang itu kamu takut? Iya. Emang kamu siapa kamu? Takut sama. Hah? Nggak mau ngaku ya. Yang pemilik rumahnya. Enggak gini. Kalau kamu enggak mau komunikasi, kamu keluar aja dari raga adikku, ya. Soalnya udah kamu enggak usah takut kan. Tadi kamu kayak kecekik, ya kan? Udah saya bantuin lepasin, ya. Udah sekarang kamu pergi dulu dari raga adikku, ya. Ya. Astagfirullah. Ya, ada. Ada anak kecil tadi kayak kecekik tapi dia ini, Bar. Enggak mau ngaku, enggak mau ini. Kita balik lagi ke sini, Pak. Tamatin lagi nih. Mana orangnya, Pak? Oh, gila itu di pojokan itu, Pak. Wah, benar-benar tempat dia nyusuinnya, Pak. Ayo. Tenang, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai ngapain, Mbak? Apa tuh sopo? Apa nih, Mbak? Istighfar. Sampai nyusuin apa itu? Emang gak ada yang izinin. Mohon maaf jika kami lancang, cuman sampean kelakuannya udah enggak bener kok, makanya saya kesini. Mbak, udah banyak korbannya loh. Udah urusan lo. Sampai kalau misalkan digerebek warga, piye? Udah urusan lo, kok ini sopo orang di melo-melo. Berarti bener ya, dibalik kematian 7 orang anak yang meninggal 7 hari berturut-turut ini, ada hubungannya sama ini, sampean ini bersekutu dengan iblis kayak gitu. Lah kamu sekarang dari urusan lu, ini lu ngosok apa tuh? Wani-wani nerene. Oh ini bukan rumah, Bar. Ini emang kayak buat ritual kali ini, Bar. Kayak gudang ini. Apa ini? Sampur. Lepasin itu. Colno, Mbak, colno. Apa gak mau? Rasanya aku. Sampean tahu enggak itu fatal itu, bahaya itu, lepasin ya. Ngerti apa kowe?
Hei, Mbak, tak kasih tahu. Nanti tuh sampean bisa berakibat fatal itu. Iki ngerti apa? Iki sopo? Ngomong apa korene mlebu mae wong rene. Saya cuma mau nyadarin, enggak gini, wes. Saya cuma langsung nanya to the point. Sampean tahu enggak akibatnya nanti kalau sampean nyusuin tuyul itu? Aku ngerti kabeh. Wis iki jurusan lurus. Ya apa? Setahunnya sampean apa? Setahunnya sampean apa? Mau sampean lepasin atau tak tarik paksa ini? Oh yang sawe ki sopo? Oh tuh kan masih di sana. Oh yang mana sana? Gak enak. Oh ya kan? Astagfirullah. Oh sini. Sampean duduk sana. Duduk. Ya duduk. Ya Allah bar sini bar. Oh kan, nih teman-teman idaranya, biarin. Situ Mbak atau Bu? Ya Allah, solatin. Sini berleban sini. Astaghfirullahaladzim.